dalam hal apapun, khususnya dalam hal hukum. Allah Jalla wa'ala berfirman di surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Wahai orang beriman, jangan kalian berani melakukan taqaddum, yaitu menyalip, mendahului, meninggalkan Quran dan juga Rasulnya SAW. Dalam hal apa? Khususnya dalam masalah hukum. Bertakwalah kepada Allah. Maka takwa secara umum adalah takutlah dengan akibat buruk dari perbuatan tersebut. Ini yang kedua. Oleh karena kalau kita cermati kehidupan para ulama kita dahulu dan orang-orang terdahulu, termasuk orang tua kita, ketika ayat Quran dibaca langsung diam sebagai bentuk imannya dan memuliakannya, menghormatinya. Yang ketiga, bahwa apa yang akan kita lakukan adalah ibadah. Apapun terkait dengan kegiatan kita dengan Quran adalah ibadah. Tidak asing lagi bagi kita sekalian dalam masalah membaca ayat Quran yang sudah kita juga sebutkan hadisnya di hadis yang lalu, bahwa satu huruf Al-Quran bernilai satu kebaikan. Satu kebaikan bernilai 10 kali lipat ibadah. Sehingga ketika seorang hamba berhadapan dengan Al-Quran, baik itu untuk membacanya, untuk mendengarnya, mempelajarinya dan sebagainya yang disebutkan tadi, maka nilainya adalah ibadah. Dan ibadah harus dilakukan dengan tawadhu, kerendahan diri, dengan khusyuk, ketenangan dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita mengambil petunjuk dari ayat tersebut atau ayat yang kita baca, maka harus kita dahulukan maksud dari ibadah ini. Kemudian yang keempat, memperhatikan adab-adab khusus terkait dengan mempelajari Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menuliskan satu kitab khusus tentang adab bagi para pembaca Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran. Adab tentang pembaca Quran. Bahkan bagi sebagian kita mungkin yang mengalami duduk di bangku madrasah atau juga halaqah di masjid-masjid, karena orang tua kita dulu walaupun sibuk juga mengadakan halaqah di masjid, mengajarkan kita ta'lim al-muta'allim, diajarkan bagaimana adab khusus terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dibacakan ayat Quran, kita tidak meninggikan suara melebihi suara ayat yang sedang dibaca. Ini pun disyaratkan asal hujurat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Orang beriman, jangan sampai suaramu melampaui suara nabi. Dan nabi kita SAW ketika bicara adalah wahyu, khususnya Al-Quran. Maka perhatikanlah adab-adab tersebut. Dan yang terakhir adalah bahwa kita ketika berhadapan dengan ayat Al-Quran ingin mendapatkan ridha Allah. Ini hal terpenting, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa hal yang terkait dengan apa yang kita perhatikan setiap saat ketika berhadapan dengan kitab Allah SWT. Baik, berikutnya kita masuk insyaAllah tadabbur ayat-ayat Quran sebagaimana yang Allah menyebutkan dalam beberapa ayat,
maksud dari turunkannya Al-Quran. Yang dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka, mereka itu umum manusia, walaupun ayat ini khusus turun kepada kaum musyrikin saat itu, tapi bermakna umum, tidakkah mereka manusia mau melakukan tadabbur, membaca ayat Quran, memahami kandungannya dan siap memaafkannya karena iman. Am 'ala qulubin aqfaluha, ataukah di mereka terkunci? Namun sebelum kita melakukan tadabbur secara khusus terkait dengan ayat Al-Quran dan kegiatan apapun yang terkait dengan Al-Quran termasuk membacanya, harus waspada dari musuh manusia. Siapa dia? Syaitan. Yang Allah sudah peringatkan kita dalam banyak ayat. Karena syaitan dia sangat bersemangat datang kepada orang yang sedang beramal saleh, tapi tidak peduli dengan orang yang sudah menyimpang. Kenapa? Kenapa, Bapak Ibu? Karena sudah menjadi temannya, sudah punya kemauan sendiri untuk menyimpang. Tapi ketika datang mendapati ada orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia mengerahkan segala usahanya untuk menyimpangkan maksud. Untuk menyimpangkan maksud dari ibadah yang sedang dilakukan. Sehingga wujudnya ibadah isinya adalah penyimpangan. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita SAW. Dalam beberapa hadis beliau yang sahih, beliau katakan, "Ala unabbiukum bima wa akhafu 'indi 'alaykum min al-masih ad-dajjal." Maukah aku sampaikan pada kalian suatu berita tentang sesuatu yang aku khawatir menimpa kalian lebih dari khawatirku kalian berjumpa dengan Dajjal? Berarti apa maknanya? Ada sesuatu lebih bahaya dari Dajjal. Kata sebagian ulama, Dajjal bahayanya hanya untuk manusia akhir zaman. Bahayanya, semoga kita dilindungi dari perjumpaan dengan Dajjal. Karena siapapun tidak akan sanggup untuk berjumpa dengan Dajjal dalam pertahanan iman, sulit. Kecuali harus sholat. Sehingga kita diajarkan untuk berlindung dari fitnahnya Dajjal. Namun ada sesuatu yang tidak disadari manusia yang lebih bahaya dari Dajjal. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Apa itu? Tetapi asyirkul khafi, syirik yang khafi, yang tidak bisa dirasakan, tidak terlihat, samar. Sampai kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tadabi bin namli ala safati sawda, seperti semut kita berjalan di atas batu kita. Faman yashmur bidhalik, siapa yang pernah menyadari hal tersebut? Tidak ada. Lalu dia berikan contohnya, ar-rajulu yusalli wizayyinu salatahu min nadhari rajul. Seseorang melaksanakan salat. Apa itu salat? Ibadah, amal saleh. Namun ketika dia menyadari ada orang perhatikan salat dia, maka jadikan salatnya bagus, katakan salat yang khusyuk, takbirnya dibagus-baguskan, bacaannya, sujudnya dibikin lama. Minna dari wajud, karena dapat manusia. Itu bahayanya. Oleh karena di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, ini jarang dibahas dalam kitab-kitab tafsir, hanya beberapa kita jumpai. Imam Bukhari sendiri bawakan dalam tafsir yang menyinggung tentang masalah isti'adah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Allah firmankan, fa idza qara'tal qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Allah khususkan baca Quran. Jika engkau baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitonir rajim. Terlaknat, terkutuk.
makna, sikapnya dan sifatnya. Allah perintahkan khusus. Karena syaitan, mereka tidak peduli anak Adam menyimpang. Bahkan Allah sebutkan dalam banyak ayat di surat Al-A'raf, di surat As-Saffat dan yang lainnya, Allah sebutkan ternyata dia datang dari berbagai penjuru untuk menyimpangkan manusia. Allah firmankan surat Fatir, Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya syaitan musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh, karena dia mengajak teman-temannya dari manusia untuk menjadi pendampingnya nanti dalam neraka sa'ir. Waspada. Dan syaitan, dia tidak peduli ketika mendapati manusia menyimpang. Tidak peduli kemana pun menyimpang, yang penting meninggalkan maksud dari ibadahnya. Allah firmankan surat Luqman, Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur. Jangan kalian terpedaya oleh kehidupan dunia sehingga membuat kalian tidak taat kepada Allah. Dan jangan terpedaya oleh al-ghurur dalam kalian taat kepada Allah. Siapa al-ghurur? Syaitan. Disebut dengan al-ghurur karena perbuatannya selalu membuat ghurur. Apa itu ghurur? Ujub, bangga diri, sombong dengan apa yang dilakukan. Maka barang siapa punya ilmu lalu menganggap orang lain lebih rendah dari dia, maka dia terkena tipuan ghurur. Barang siapa banyak ketaatan lalu dia membanggakan ketaatannya ke orang lain, maka dia terkena ghurur. Allah ulang-ulang wasiat itu agar kita diperoleh oleh al-ghurur dan taat kepada Allah. Sekarang kapan seorang hamba Allah mudah diperdaya oleh syaitan sehingga terpedaya kehidupannya, walaupun dia banyak ketaatan? Sebagian ulama menyebutkan ketika seorang hamba tidak terpedaya dengan apa yang dia konsumsi dari halal dan haram. Maka ketika hamba berani menyingkirkan haram, maka ada tempat untuk syaitan padanya. Nanti kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam, ma nabata lahmun min suhtin tannaru ulabihi, tidaklah daging manusia tumbuh dari yang haram dan api neraka menjadi tempat yang pantas untuknya. Baiklah, mengambil hikmah dari hadis yang berikutnya. Siapapun yang menyentuh yang haram, ada dua kemungkinan dia akan terosok. Yang pertama, berat dalam melaksanakan ketaatan, berat. Yang kedua, mudah tapi hatinya menyimpang, selalu ingin diuji manusia. Jadi kalau kita bangun malam hanya sekedar untuk buang hajat lalu balik lagi tarik selimut, itu faktor dari apa dulu? Unsur yang awal tadi ada masuk, yang kita tidak sadar yang mana bentuknya. Atau ketika kita mendengar adzan, kita tidak menyahut sebuah muadzin, berdoa juga tidak, nanti menunggu iqamah, bikin berat langkahnya, itu akibat dari itu. Yang terhikmahnya sebagai Allah menyebutkan, Allah Jalla wa'ala menyebutkan surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halala tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, silakan kalian makan dari apa yang ada di muka bumi ini dengan syarat halal lagi thayyib,
Allah mendahulukan halal daripada thayyib, karena itulah yang harus diperhatikan setiap orang yang beriman. Jangan hanya enak, jangan hanya saya suka, jangan, halal tidak, itu yang tidak. Karena kalau tidak halal bahaya. Yang kedua thayyib. Sehingga kata sebelum ulama, ayat semacam ini sirrus sihhah, rahasia kesehatan. Karena malaja'al marad fi jasadil insan illa min nahyatit ta'am wasyarab. Tidaklah datang penyakit pada manusia melainkan dari makanan dan minuman. Diabetes itu apa awalnya? Apa itu? Stroke apa awalnya? Semua penyakit berawal dari makanan dan minuman. Sehingga ini rahasia kesehatan seperti kemampuan. Nah, syaitan untuk penyimpangan manusia masuk dari makanan. Sehingga hikmahnya kata sebelum ulama Allah Nisulah, setelah Allah menyebutkan nasihat agar waspada dari makanan dan minuman, pilih yang halal dan thayyib, setelahnya bagaimana? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah syaitan. Apa kira-kira hubungannya? Tadi hubungannya, ketika sesuatu yang haram dari konsumsi, syaitan mudah masuk. Dan kita berat dalam jangka ketaatan kepada Allah wa'ala. Oleh karenanya, Nabi kita SAW mengajari kita banyak berlindung kepada Allah. Namun berlindung kepada Allah hanya dilakukan ketika ibadah dalam kondisi tertentu yang perintahnya jelas. Yang perintahnya jelas, seperti membaca Al-Quran yang tadi kita sebutkan ayatnya. Adapun dalam ibadah yang lain, maka tidak disebutkan hal tersebut. Dan ibadah tidak membutuhkan adanya ijtihad. Dalam ibadah tidak ada ijtihad untuk menetapkannya. Adanya adalah ittiba, yaitu mengikuti. Adapun dalam masalah hukum baru ada ijtihad, dan itu hanya orang-orang tertentu. Sebagian orang berijtihad menetapkan jenis-jenis ibadah, di antaranya adalah isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah dalam salat atau sebelum salat. Mungkin Bapak Ibu tidak jarang atau bukan sempat juga mungkin dapatkan, apabila kita ingin salat, bacalah salat apa Bapak Ibu? Surat An-Nas, agar tidak diganggu oleh syaitan. Belum, dari mana tahu diganggu? Karena Nabi kita menyebutkan dalam beberapa riwayat, apabila salat dari kerana salat datang salat syaitan yang bernama jernam khinzab, atau yang baca khinzab dalam riwayat, dia datang pada manusia membisikkan sesuatu sampai dia lupa berapa rakaat dari salatnya. Pernah mengalami begitu? Sampai kata sebagian ulama, ini bukan solusi, bukan, tapi orang-orang. Apabila ada dari salah seorang kalian yang kehilangan sesuatu dan tidak ketemu, sholatlah dua rakaat, niscaya akan diingat oleh syaitan. Bukan berarti kalau hilang sesuatu harus sholat, bukan. Berarti orang-orang, syaitan begitu semangatnya menggoda manusia agar tidak khusyuk. Ini kewaspadaan dari syaitan. Dan secara khusus Allah sebutkan ketika membaca Al-Quran. Pertanyaannya, kita tidak boleh dalam mengambil pada Al-Quran bertanya mengapa dan bagaimana. Ini kaidah. Dalam memahami Quran, kita dalam mengatakan mengapa Allah berfirman demikian, bagaimana Allah menyebutkan demikian, tidak. Allah firmankan di surat Al-Anbiya
La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dari apa yang dia perbuat, tapi mereka yang akan ditanya. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah apakah hikmah Allah menyuruh kita khusus sebelum membaca Quran, membaca isti'adah. Hikmah yang dicari, seperti yang disebutkan majlis yang lalu, masih ingat? Lupa jauh. Bahwa kita belajar sesuatu dari ilmu, khususnya dari Quran, untuk bisa mencapai hikmah. Bukan sekedar tahu, bukan agar pintar, bukan, tapi agar sampai pada hikmah. Allah firmankan surah Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha' wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katira. Allah memberikan hikmah pada siapapun yang dia kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah berarti telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kata ulama, tapi ketika Allah menyebutkan dunia, Allah katakan mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Sehingga dunia dibandingkan dengan hikmah tidak ada apa-apa. Maka cari lagi apakah hikmahnya. Hikmahnya Allah SWT, seseorang ketika dia membaca Quran akan muncul berbagai bisikan syaitan. Baik ketika dia membacanya, ketika dia menghafalnya, ketika dia apapun terkait dengan Quran. Yang pertama, ingin agar manusia tahu kalau saya bacanya bagus, makhluknya bagus, tajwidnya bagus, suaranya bagus, saya dapat pujian. Yang kedua, agar orang lain tahu bahwa saya adalah orang yang ahli dalam Quran, yang harus dimuliakan, dan sebagainya. Maka bila itu muncul, rusaklah amal seseorang tanpa disadari. Kita kalau membahas tentang maka itu syaitan, jerat-jerat syaitan, kita akan menunduk dan banyak menangis. Kenapa? Jadi amal saya yang tersisa yang mana? Yang saya harapkan di sisi Allah yang mana? Maka disinilah hikmah Allah SWT, agar ketika kita membaca Al-Quran khusus, beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'adah dipintakan Allah SWT sebelum kita membaca Al-Quran. Maka didahulukan mengambil faedah tentang isti'adah sebelum kita mengambil faedah dari petunjuk surat Al-Fatihah. Isti'adah, apakah makna isti'adah? Isti'adah dari kalimat ada ya'udhu iyadan, artinya al-luju, yaitu berlindung dan mencari atau berlindung dan bernaung. Isti'adah memohon perlindungan, memohon naungan, dan ini bentuk ibadah. Kepada siapa kita berlindung? Kepada siapa kita bernaung? Kepada sesuatu yang ada keyakinan hati. Nah ini, kepada sesuatu yang ada keyakinan hati dari kita bahwa sesuatu itu punya kekuatan yang tidak tertandingi, punya sesuatu yang diharapkan yang tidak dimiliki oleh selainnya. Ini zat yang kita berlindung padanya. Maka berlindung bagian dari ibadah. Oleh karenanya ulama-ulama akidah membahas masalah isti'adzah dan pembahasan yang luas, karena masuk dalam kategori akidah, adanya keyakinan. Oleh karena sebagai
inti ibadah adalah apabila seorang melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada sesuatu, adanya rasa cinta dalam hati, adanya harapan terhadap yang dituju, dan rasa takut. Bila ketiganya ada dalam hati seorang ketika melakukan suatu perbuatan untuk siapapun, maka itu berarti ibadah kepada sesuatu tersebut. Kalau itu kepada Allah, maka nilainya ibadah yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau pada selainnya, maka menjadi penyimpangan. Kadang rasa cinta lebih dominan, kadang rasa takut, kadang harapan. Ini waspada. Waspada. Tentang rasa cinta, Allah firmankan surah Al-Baqarah. Walladzina takhadhu min dunillahi walladzina takhadhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai tandingan, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Sedangkan orang beriman cintanya kepada Allah lebih besar. Oleh karena kata sebagian ulama, penyimpangan hamba terkait dengan adanya rasa cinta kepada selain Allah itu banyak terjadi. Maka apabila taat kepada seseorang atau siapapun karena cintanya kepada dia dalam rangka meninggalkan syariat Allah, maka itulah bentuk penyimpangan. Bentuk penyimpangan. Kadarnya tergantung. Kalau sudah sampai menandingi Allah, maka terjerumus dalam syirik disebutkan dalam ayat ini. Yang kedua, harapan. Harapan ada terkait dengan sifat tawakal. Karena mana tawakal adalah melaksanakan satu sebab dari sebab kehidupan diiringi dengan harapan kepada sesuatu untuk mendapatkan hasil terbaik. Orang beriman tawakalnya kepada Allah. Musyrikin pada siapa? Kepada benda-benda. Makanya kalau kita cermati, inilah banyak penyimpangan. Mengapa dulu tanaman apa ini? Lubang cinta harganya puluhan juta, kenapa? Adanya keyakinan membawa keberuntungan sehingga bertawakal pada kita itu. Kenapa dulu sampai batu akik begitu gandum? Ada keyakinan, maka tawakalnya diikat dengan hal tersebut. Nanti kita menyebutkan shallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa memakai sesuatu, maka diwakilkan, tawakalnya diserahkan pada Allah. Ini gara-gara pakai ini saya jadi banyak keberuntungan. Gara-gara pakai ini saya selamat. Nah, itu harapan. Kemudian yang ketiga, rasa takut. Allah berfirman di surat Al-Imran, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan takut pada mereka. Berharap-harap selain Allah akan berikan mudharat. Takutlah kepadaku jika betul kalian beriman. Seseorang malam Jumat Kliwon lewat jembatan angker. Apa yang ada di hatinya? Takut celaka. Maka katanya berbuat begini-begini, ada harapan bisa selamat. Siapa yang menyelamatkan? Allah atau mereka?
mereka. Nah, itu bentuk penyimpangan. Sehingga waspada. Dan syaitan tidak peduli kemanapun terjerumus seorang hamba, baik dalam rasa cinta, rasa harapan, atau rasa takut, dia tidak peduli. Yang dia fokuskan itu dulu, perbuatan terserah. Sehingga nanti kita mengingatkan tadi, jangan sampai rupanya kita ibadah tapi ternyata itu adalah syirkun khafi. Namun kemudian muncul propaganda dari orang-orang terjerat oleh syaitan. Waspada dari dai-dai yang senantiasa mengatakan ini syirik, ini syirik, ini syirik. Dengar itu. Subhanallah. Coba buka Quran. Allah yang peringatkan sampai nabinya sendiri diingatkan sallallahu alaihi wasallam di surat As-Sunnah. Walaqad uhiya ilayka wa ilallatina min qablik. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW dan orang-orang sebelummu, siapa dari para nabi yang terdahulu. La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amalu, amalmu akan gugur, wala takunanna minal khasirin, dan engkau di akhirat akan seorang yang merugi. Allah ingatkan kepada setiap nabi, mengingatkan umatnya. Namun mungkin karena ada sebagian yang mudah untuk memvonis, oh itu kan syirik, berarti kamu musyrik, berarti kamu keluar dari Islam. Nah ini yang bahaya. Harus dibedakan hukum terhadap perbuatan dengan hukum terhadap pelaku, dibedakan. Kalau perbuatan hukumnya pasti, kalau pelaku, kalau dia belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, belum pernah, atau lahir dari bukan orang tua yang muslim, maka mereka lebih syirikin. Tapi kalau orang itu yang berbuat kesyirikan tadi adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, atau lahir dari orang tua yang muslim dan dia belum mengucapkan keluar dari Islam, maka di hadapan kita masih hukumnya hukum muslim, berhak atas nasihat. Adab di hadapan Allah sudah tidak dianggap lagi. Sehingga kita bukan vonis yang ada, tapi apa? Nasihat. Menerima alhamdulillah, tidak berarti dia enggan. Karena vonis itu hak Allah semata. Dan di muka bumi Allah wakilkan kepada waliul amri, penguasa, atau kalau zaman dahulu para amir menyerahkannya kepada para qadhi. Para qadhi dipanggil, dinasihati, kalau mau bertobat diterima tobatnya, tapi dipantau, kalau tidak maka langsung terapkan hukumnya. Nah ini sedikit tentang faedah. Kita kembali isti'adah, mohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'in billah, berlindunglah kepada Allah. Berlindung pada Allah tadi disebutkan dalam makna berlindung kepada sesuatu yang diyakini kekuatannya yang tidak tertandingi. Dan itu milik Allah semata. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang sifatnya rajim, minallah, terkutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syaitan? Dan siapa syaitan? Yang dimaksud dengan syaitan, apabila kita kembali pada penjelasan para ulama tentang tafsir tentang syaitan, maka syaitan adalah iblis. Dan siapapun yang mengikutinya dan melakukan perbuatannya, maka dia syaitan. Baik dari bangsa jin atau bangsa manusia. Syaitan awalnya adalah fi'il, perbuatan, yaitu syaitanah, jauh dari
ketaatan kepada Allah. Kemudian perbuatan itu menjadi sifat dan sifat menjadi nama. Ini mungkin berapa sebagian kita pernah dengar perdebatan syaitan itu apakah sifat atau makhluk gitu kan? Awalnya perbuatan, kemudian menjadi sifat, maka menjadi nama. Nah, disebut dengan itu panggilan. Contohnya orang yang kalau disuruh tidak pernah becus, maka kita katakan orang itu dungu. Sekali begitu, dua kali, 10 kali masih begitu, hanya dipanggil si dungu, menjadi nama untuk dia. Maka syaitan untuk iblis dan siapapun yang mengikuti langkahnya dan melakukan perbuatannya. Dan itu Allah syaratkan di surat An-Nas. Yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan-nas. Apa perbuatannya? Yuwaswis, membuat ragu tentang kebenaran, mengajak pada penyimpangan dari kebenaran siapapun, baik dari jin atau manusia. Maka yang perbuatannya begitu, sifatnya begitu, dialah syaitan, tergantung jenisnya jin atau manusia. Kita kembali, fasta'in billahi minasyaitan rajim, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terlaknat. Makna laknat adalah al-ibti'ad wal-istinab an-rahmah, dijauhkan dari rahmat. Sedangkan makna rahmat kata sebelum ulama adalah al-hidayatu bila taufiq wal-gufran minal dunum, petunjuk, kesepakatan dari Allah untuk mendapatkan ridhonya dan ampunan dosa dari yang sudah dilakukan. Dan ini yang paling penting, yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, tidaklah kita banyak berdoa kepada Allah, minta rahmat kepada Allah. Karena nanti kita menyebutkan selawat salam dari beberapa riwayat yang sahih, di antaranya disebutkan lan yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi. Lafaz yang menyebutkan lan yanjua ahadukumun nar bi amalihi. Tidak akan pernah salah seorang dari kalian masuk surga karena amalnya. Lafaz yang menyebutkan selamat dari neraka karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah. Qala wala ana, tidak juga aku. Walakin tadammana li Allah bi rahmatih, tapi Allah telah menjaminku dengan limpahan rahmatnya. Jadi masuk surga yang soleh itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejarlah sesuatu untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Nanti kita sebutkan insyaallah setelah ada isya bagaimana atau berapa hal sebagai contoh untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tonton. Pertama terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua terkait dengan kapan kita isti'adzah kepada Allah. Yang pertama, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan dengan meminta kepada Allah. Baik meminta dengan doa mutlak, mutlak artinya tanpa ikatan sebab, kita minta Allahumma arhamna, atau yang kedua meminta dengan yang terkait dengan sebab. Contohnya ketika kita masuk masjid, ini Bapak Ibu masuk masjid baca doa, karena itu harapan mendapatkan rahmat. Yang disini tentang rahmat, Nabi kita bersabda ketika masuk masjid bagaimana? Allahumma fathli abwab rahmat, Allah bukakan pintu-pintu rahmat. Maka dengan berdoa, meminta. Yang kedua dengan perbuatan-perbuatan. Di antaranya, ini yang banyak dilupakan oleh kita.
satu sunnah yang diajarkan Nabi kita SAW. Beliau sabdakan, rahimallahu ra'an salla arba'an qabla al-'asr. Allah menjamin rahmat bagi seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ustaz, kan tidak ada qabliyah sebelum asar. Salat-salat sunnah yang mengikuti satu wajib yang disebut dengan rawatib ada dua macam. Ada yang terkait dengan paketnya, yang kata Rasulullah SAW, man hafadha ala tintai asyara rak'atan fil yawmi wal layla bunya lahu baitan fil jannah. Barang siapa menjaga yang 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka dibangunkan satu rumah di surga. Hadis yang lain menyebutkan yang lain, contohnya tadi 4 rakaat sebelum asar dijamin rahmat. Contoh yang lain, ini juga jarang dilakukan. Mungkin sebagian bapak ibu sudah lama menikah tapi belum pernah melakukan. Apa itu? Nanti kita sabdakan bahasalah, rahimallahu ra'an qama istaiqadha minal layli thumma salla thumma aiqadha ahlahu wa in habat nadaha ala wajhil ma'a aw qama qasas. Allah menjamin rahmat bagi seorang suami yang dia bangun malam kemudian salat, kemudian bangunkan istrinya. Jika enggan bangun, dicuci mukanya dengan air. Pernah apa ibu? Ustaz puluhan tahun juga belum pernah. Lantas istrinya berbantar dulu. Contoh lain, contoh saja apa ibu ya. Bersabar dalam mendapatkan sesuatu yang kita tidak suka, bukan sekedar musibah. Sesuatu yang kita tidak suka, sabar. Allah firmankan di surah Al-Baqarah, wabashiri sabiri, berikan kabar gembira bagi orang bersabar. Kemudian disebutkan ulaika alaihim salawatun min rabbih wa rahmah wa ulaika hum muhtadun. Mereka itu dijamin mendapatkan salawat dari Rabb mereka, Allah azza wajalla. Salawat Allah pujian di hadapan para mereka, dan dijamin rahmat, dan mereka seorang mendapatkan. Ini contoh-contoh saja. Kalau kita kumpulkan banyak. Kemudian yang kedua, kapan kita beristi'adah? Secara khusus pembahasan kita ini, yaitu isti'adah dibaca setiap kali membaca Al-Quran. Setiap kali. Lagi ulama beda pendapat, apakah imam beristi'adah setiap kali membaca Al-Fatihah dan setiap rakaat? Beda pendapat. Tapi untuk yang pertama mereka sepakat. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam at-tibyan yang disebutkan tadi, siapapun yang baca Al-Quran maka dalam mulut yang isti'adzah karena Allah perintahkan. Kemudian apabila ada sesuatu yang menghalangi dia dari melanjutkan membacanya, apakah karena buang angin, ya tutup dulu dan buang angin, selesai lanjutkan baca. Atau ada orang yang mengajak dia bicara, dia tutup dulu, dia lah dari berbicara, selesai baru melanjutkan lagi baca. Maka setiap kali mau melanjutkan membaca isti'adzah. Ini pendapat beliau rahimahullah. Membaca Al-Quran. Yang kedua, kapan kita beristi'adzah? Ketika muncul kemarahan. Jadi ketika emosi, isti'adzah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari dan hadis tersebut. Bisa apakah mendengar teriakan istri memancing emosi? Isti'adzah. Karena syaitan siap masuk. Ketika gejolak darah mulai meningkat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yantri min al-insi majra ad-dam." Sehingga syaitan berjalan pada tubuh manusia mengikuti aliran darah. Semakin kuat, semakin kuat syaitannya. Maka itu isti'adzah mereka. Kemudian juga dianjurkan baca isti'adzah ya, ketika mendengar gonggongan anjing atau lentingan suara keledai.
Katanya salah salah disebutkan idza sami'tum nabah al-kilab wa nahit al-himar fata'awadu billah nasyaitan rajim fa inna tara ma la tarawun. Jika kalian mendengar gonggongan anjing dan suara lengkingan himar keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, karena dia melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Kata semua ulama itu melihat syaitan. Kemudian berikutnya, kapan kejahatan? Ketika kita mendapati was-was dalam sholat, was-was dalam sholat berbarokat ini. Tadi saya batal atau tidak? Nah, ya. Masukkan singkat. Kemudian berikutnya, isti'adah juga kita lakukan. Kita beristi'adzah kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita meruqyah seseorang yang dipastikan dia terkena gangguan jin, dan mengucapkan wahai buka bikalimat balita mat min syari maqam. Kemudian terakhir yang saya hadirkan di sini, ketika kita singgah di tempat-tempat yang kita khawatirkan mudharatnya, apakah itu dari penjahat berupa manusia atau hewan buas atau misalnya bangsa jin, kita baca a'udzu bikalimatil kamat min syarri ma khalaq. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebagai awalan tentang masalah isti'adzah secara singkat, apa yang benar datang dari Allah Jalla wa Ala, semoga memberkahi kita semua dan mendapat semua makannya. Dan apa yang keliru datang dari syaitan dan nafsu, semoga memaafkan kita semua dan juga mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ya silakan. Ya. Tepatlah. Saya pernah menghadiri satu pernikahan, saudara. Di dalam pernikahan itu awalnya tidak tahu yang menikah itu wanitanya itu dia mengikuti pemahaman si A tapi ikut-ikutan itu dalam pengantin perempuan itu. Tapi kakaknya yang laki-laki dia muslim. Dia juga beritahu teman-teman saya, lah kakaknya yang laki-laki itu sudah balik, disuruh jadi wali karena ayah sudah berada, tidak mau dia rugi kemeter, dia serahkan kepada ammu, jadi adik dari abahnya. Sementara adik dari abahnya tokoh si ahli bangil, dia selain ngajar mengajak orang masuk ke manusia. Setelah selesai pernikahan itu diserahkan kepada, diwakilkan kepada yang si ah ini, tidak ada yang tahu, baik orang tahukannya atau siapa. Selesai, karena baru dengar informasi bahwasanya dia tokoh si ah dipanggil, dan itu makhluk dikenal. Akhirnya orang sahib anak dia bertanya kepada beberapa orang ustaz, jawaban ustaz agak banyak berbeda. Misalnya ditanyakan salah satu ustaz, ah dia jawab katanya orang pasik tidak boleh jadi wali. Apakah orang Syiah disebut pasik? Kalau dia ini tokoh, bukan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan mungkin dia pelaku dosa besar mungkin. Tapi kalau tokoh, dia sudah keluar dari Islam. Tapi kalau orang seorang ustaz ini mengatakan dia orang pasik, kalau orang pasik tidak boleh jadi wali, berarti pernikahannya batal, harus diulang kembali. Salah satu ustaz. Ustaz yang lain mengatakan kita tidak boleh menyatakan sembarangan, mengatakan kafir kalau sebelum datang hujah kepada dia, kepada tokoh si ahli. Apakah tokoh si ahli belum datang hujah? Apakah yang datang hujah kepada tokoh si ahli hanya orang yang terkenal seperti misalnya di Bandung Jaludin Rahmat atau Ahmad Barokah ini? Pengalaman?
dia ini tokoh di bangilnya, walaupun masih muda. Dan dia dalam menikahkan menjadi wakil itu dengan bahasa Arab yang sangat fasih dan pernikahannya juga dengan kata-kata yang sesuai dengan sesai. Ada satu ustazah itu ditanya, anak tidak bisa menjawab. Satu ustazah itu ditanya lagi, jawabannya sampai sekarang belum memberikan. Dan anak tanya kepada ustaz yang ada di sini, dia bilang anak nanti mau cek dulu lah, takut keliru. Anak tanya kepada ustaz, kata Abdul Ghani, jawab dengan tegas. Ini yang terakhir. Pertanyaannya apa? Pernikahannya sah atau tidak? Nah, itu. Pernikahannya sah dan orang yang jadi apa harus diulang kembali tidak pernikahannya? Baik, kalau begitu, ini berat ya. Karena yang lebih tahu juga jawabannya pernikahan agama. Ya. Terkait dengan masalah ini, kita kembali kepada beberapa kaidah. Yang pertama, seorang muslim dengan yang lainnya wajib husnudzan. Satu, tidak boleh suhudzon. Karena untuk firman ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Satu, jauhi prasangka buruk. Yang kedua, sesuatu yang tidak diketahui ilmunya ya, maka berlaku seperti pada umumnya. Sesuatu yang diketahui ilmunya kembali pada keumumannya. Sedangkan kondisi orang tadi ketika terjadi proses itu tidak diketahui oleh yang berwenang, oleh sebagian orang dan sebagainya. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa Syiah di antara akidah mereka adalah taqiyah, bunglon. Berbau dengan siapapun warnanya begitu. Keluar dari situ berubah warna. Maka tidak ada orang yang mengetahui tentang hal tersebut kecuali Allah SWT kemudian yang paham tentang masalah hakikat Syiah. Yang keempat, tentang vonis betul kepada siapapun pelaku kesalahan yang dia secara lisan masih mengakui dua kalimat syahadat dan dia mengungkapkan atau menyembunyikan dan tetap jaga di syahadat tambahannya, maka berlaku sesuai dengan apa yang dia lontarkan. Ada pun di hadapan Allah yang berlaku hakikatnya. Ini yang keempat. Yang kelima, perwakilan perwalian bisa dilakukan oleh wali kepada siapapun. Dan yang lebih dekat itu lebih baik bila memenuhi syarat perwalian. Dan sesuatu yang sudah terjadi dari yang menyimpang, yang tidak diketahui penyimpangannya, maka sebatas pengetahuan saya berlaku sebagaimana persaksian pada saat itu. Seperti contohnya, seseorang yang sudah berwudu lalu dia batal. Kalau dia dengar azan langsung ke masjid, dia sholat, dia yakinnya bahwa ketika sholat dia masih punya wudu. Tapi ketika dia sudah selesai duduk di luar masjid, saya sudah batal. Mana yang berlaku? Apa yang yakin? Dalam kaidah fikih sebutkan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Satu yang yakin tidak di singkirkan dengan adanya keraguan. Nah, dari situlah maka dikembalikan kepada waliul amri. Karena hukum-hukum Islam yang terkait dengan kemasyarakatan, dengan hukumul adami, itu kembali kepada waliul amri. Maka apabila mereka mengesahkan itu sesuai dengan kenyataan yang ada, ya, insya Allah. Tapi apabila mereka membatalkan, maka apa? Ini contohnya, suami istri yang sah, istri tinggal suaminya merantau,
tahun pertama ada berita, tahun kedua ada berita, tahun ketiga hilang, empat hilang, lima hilang, nafkah tidak ada, gimana ini? Maka hukumnya mafkud namanya kita menikah, mafkudul hal, keadaannya lenyap. Maka istri ini melapor kepada majelis agama, meminta kejelasan. Mereka katakan sudah putus, dianggap hilang, dianggap mati. Berarti yang nikah lagi sama yang lain, lalu tiba-tiba datang, maka pernikahannya sudah putus. Siapa memutuskan? Benar. Padahal dia sah keduanya. Maka kembali kepada ini maksudnya kembali hakim. Pemerintah. Pemerintah, kalau lagi. Iya, pengadilan agama. Kalau itu hanya seperti itu. Adapun akidah syiah yang syahadatnya ada tambahan, maka ini jelas kufur. Sedangkan syiah itu kan banyak cabangnya. Nah kita di sini, apakah yang Ithna Asyariah atau yang Zaidiyah atau yang mana, kita tidak tahu. Rafido, ya. Rafido yang Rafido yang masuk Ithna Asyariah tadi. Itu Allah Masyarakat. Satu lagi tentang masalahnya, Isa. Anak punya dia. Kita akan berikan pendidikan membuat persahabatan semua siswa sama orang tua.